Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Wani, tapi hari ini bukan hari kalau kita tidak membincangkan tentang keamatan. Pesta keamatan juga diraikan oleh Agenda Wani kerana kepelbagaian itu adalah kelebihan untuk masyarakat kita di Malaysia. Dan untuk itu, untuk membantu saya mengucapkan kotobian tadau tagazo do keamatan adalah dua orang hebat Sabah. Satunya adalah yang berhormat Senator Adrian Bani, quote-unquote lah Simbang, dan rakan lama saya, junior super ya di University Sains Malaysia, Daphne Aiking. Selamat datang ke Agenda Wani melalui dalam talian. YB, saya minta maaf, saya nak kena cakap dengan Daphne dulu pasal dia merahsiakan bahawa dia mengandung 9 bulan lebih, dan saya mahu mengucapkan tahniah daripada seluruh ahli warga Astro Wani kepada cahaya mata baru keempat, ya, Daphne Aiking dan suami. Tahniah banyak-banyak walaupun zaman pandemik, tapi masih berjaya, tidak ada pembantu di rumah, boleh pastikan tiga anak belajar dalam talian dan melalui bukan senang pregnancy, the forced pregnancy ni, kandungan keempat ni, tapi Daphne berjaya. Tahniah, syukur. Untuk YB, saya juga nak mengucapkan tahniah. Saya bangga kerana saya selalu mengikuti media-media antarabangsa dan tiba-tiba ternampak YB, dah lama saya tak jumpa, bertahun sejak akhir sekali kita bertemu di Putrajaya untuk satu forum. YB keluar dalam channel News Asia kerana orang lain dikuarantin di rumah 2 minggu. Dia kuarantin di rumah 2 minggu, boleh buat satu bagi elektrik untuk membantu orang-orang di luar bandar. Itu hebat. Jadi saya nak bermula dengan Daphne dahulu ya, YB, jangan marahlah, ladies first, gender empowerment. Daphne, congratulations, terima kasih banyak kerana sanggup bersama Awani walaupun buat 8 hari baru melahirkan anak. Baru seminggu. Kebetulan si Adrian tu, ya, orang kampung saya, Abah. Kampung sama? Ya. Wah. Kami dulu pergi nyanyi-nyanyi choir masa Christmas. So I know how very diligent he is. Kalau masa nak buat barang kan untuk environment, ada nombor satu lah itu. Jadi memang agenda pilih tetamu yang betul lah dalam talian ni. Memang. Macam, Senator, why be there's only one person I know who does this. The agent is Bani. Balik-balik penampang kan? Okay, tapi tak apa. Okay, thank you so much. Daphne, tentunya pesta ini membawa makna yang lebih kerana ada ahli warga baru dan ini ketika pandemik. Jadi kalau you can share that, kalau boleh kongsikan itu dulu. Jadi seperti yang diceritakan dalam Instagram page saya, saya memang tidak tersangka boleh terpregnant lagi sebab kita menggunakan pelbagai cara untuk mengelakkan silaturahim tu berlakunya baby. Tapi terjadi juga rezeki kami, and then it was a very high risk pregnancy. There was the option of terminating the pregnancy for my safety, tapi saya rasa macam tidak sanggup saya buat. So at the same time, ada dua perkara kenapa saya merahsiakan saya punya pregnancy. Satu, kerana it was a high risk pregnancy, then macam tidak mau jinx dia kan. Another part is also because unfortunately, female performers in the entertainment industry ada diskriminasi, bah. Macam kalau kau pregnant, macam kau tidak boleh buat kerja lah itu. Saya rasa lah, sebab itu pernah berlaku dengan anak-anak yang dulu when I was pregnant with them. Jadi itulah two main reasons why I kept it away from social media, and also because I bring myself so openly to the public. Saya rasa macam let's keep a little bit of, you know, a surprise just for the family, something more intimate. Jadi itulah sebabnya saya rahsiakan sampai jadi keluar masa raya. Okay. It's supposed to come out during after raya. Yeah. So itulah itu. Jadi sebenarnya rezeki husband saya ada birthday present, plus raya present, walaupun in the lockdown, masa lockdown ini, saya hadiahkan kau another boy. Maknanya orang lain menuai hasil pertanian, tapi Daphne menuai keluarga. Bagus. Daphne, saya jual soalan dulu. Saya nak pergi jumpa YB. Kang. Dia YB, kan? Dia marah saya tak tanya dia lama. Daphne, fikirkan dulu. Saya nak tanya bagaimana nak mewakili nasib. Tadi Daphne cakap pasal diskriminasi itu. Tetapi dengan pandemik ini, kebanyakan kandungan kreatif tidak bergerak banyak.
Malah perfilman pun baru sikit dibuka pintu baru boleh nak buat. Jadi bagaimana? Kerana Daphne ini sentiasa kreatif memikirkan cara-cara baru. Apa normal baru pada pandangan Daphne? Saya akan kembali ke situ sepenuh dengan Kak Matan ini. YB, yang kita dengar adalah sesetengah media, bukanlah Awani. Mereka sensasi kata unduk ngadau, tak boleh buatlah, tak boleh buat pertemuan dekat KDCA dan sebagainya. Tapi saya tahu YB sentiasa melihat aliran-aliran yang lebih jernih berbanding itu, apa yang boleh dibuat dalam kuarantin pun boleh buat bagi solar. Jadi bagaimana YB melihat sebagai seorang senator juga untuk rakyat Sabah terutamanya yang mahu meraihkan kekhidmatan ini walaupun dalam pandemik? Ya, sudah tentu tahun ini celebration kekhidmatan ini agak berbeza berkenaan dengan pandemik inilah. Tapi walau bagaimanapun, kita mesti buat pengorbanan ini demi keselamatan dan kesejahteraan semua. Dan sudah tentu isu yang hangat dibicarakan di sosial media dan juga di kedai-kedai kopi yang masih buka ini di sekitar Sabah ada berkaitan dengan kononnya kita mau satu organize unduk ngadau dan juga suganda secara online. Satu percubaan barulah. Tapi nampaknya ada kontroversi di situ kerana bagi banyak orang kematan ini bukan hanya untuk menyambut untuk unduk ngadau ataupun sukandoi dan sebagainya. Sebab celebration kematan ini adalah satu masa kita untuk berkumpul dan untuk merayakan satu kesyukuran tentang kerja-kerja yang kita telah buat tahun yang sebelumnya lah. Jadi unduk ngadau itu sebenarnya bukanlah satu-satunya celebration. So apalah unduk ngadau itu kalau tidak ada celebration kematan lah. Faham. Jadi itu lebih keadaan begitulah. YB, tapi kalau kita nak meraihkan, biasanya ekosistem tu mempengaruhi kan dengan Perintah Kawalan Pergerakan, PKPD dan sebagainya. Bagaimana YB lihat cara masyarakat setempat terutamanya di kawasan Penampang atau di kawasan YB suka membantu mereka yang berada di luar pada arus pemodenan. Sebab itu dianugerahkan gelaran Indigenous Engineer, jurutera orang asal itu kepada YB. Kerana YB tanpa pun dilatih di tempat-tempat di luar negara, boleh mereka inovasi sendiri untuk mini, hydroelectric power dan sebagainya. Jadi untuk golongan seperti itu, dengan keadaan himpitan, kerana pandemik ini bukan saja himpitan kesihatan, dia juga himpitan ekonomi. Jadi bagaimana bagaimana pada pendapat YB perspektif itu untuk meraihkan kesyukuran keamatan itu? Itulah, saya rasa sambutan tahun ini bukan satu sambutan yang berbentuk pesta. Itu di mana kita selalu berkumpul dan buat pesta dan ada orang bilang di Sabah aramaiti lah. Tapi kali ini mungkin adalah satu juga peluang kita untuk merenung dan juga melihat sejauh mana keperluan-keperluan masyarakat khasnya golongan petani-petani yang banyak telah mendapat kesan daripada MCO ataupun KPKP inilah. Bagi saya lihat ini adalah satu peluang kita untuk melihat lebih mendalam lah apakah cara-cara terbaru untuk membantu masyarakat yang di luar bandar ini. Banyak isu telah timbul bukan kerana jangkitan daripada virus ini, tapi kesannya kepada masyarakat itu apabila dikuatkuasakan PKP itu. Orang tidak mampu pergi tamu, tidak pergi, tidak dapat pergi bandar dan sebagainya. Dan ekonomi itu memang kena terkesan. YB, saya jual soalan dulu. Nanti saya kena balik kepada ibu yang kali keempat ini. Nanti dia merajuk dengan saya, kawan lama. Saya jual dulu soalan. YB sentiasa membantu orang asal dan orang yang duduk jauh daripada kelompok pembangunan. Jadi bagaimana untuk, kerana pandemik ini dia menyerlahkan jurang yang telah memang sedia ada. Contohnya infrastruktur kesihatan awam atau kesihatan umum. Sekarang baru kita nampak betapa pentingnya. Jadi untuk jurang pembangunan seperti bekalan air bersih, bekalan elektrik, bekalan saluran internet misalnya, bagaimana ini sekarang perlu dilihat semula? Kerana mungkin model pembangunan dulu tidak cukup merapatkan jurang itu. Itu soalan saya pada YB. Daphne, saya nak kembali pada Daphne. Daphne, soalan asal saya tadi tentang
Daphne, saya tahu walaupun tengah mengandung dahulu, mesti sibuk fikirkan tentang kerjaya dan bagaimana nasib industri. Jadi, because of the pregnancy, ada masa untuk berfikir kan? Sambil-sambil nak bagi susu anak dan sebagainya, berjaga malam. Bagaimana lepas ini bila Daphne kembali untuk nak aktif, apa dia yang Daphne rasa boleh dilakukan untuk industri? Memang bila Daphne tahu I was pregnant kan, so I knew that there was going to be a time limit for me. So agak-agak Daphne dah save lah untuk tempoh masa confinement and then just a little bit over. Tapi memang Daphne tak sangka yang ada apa kan MCO semua ni kan. Yeah. So that really put a downer to the plans masa Daphne mengandung late last year, early this year when we had the plans and financial planning of the household. Sebab kalau orang tahu ni, sebenarnya my husband and I are single digit income, we're both freelancers. So, bila MCO terjadi, my husband ni sebenarnya is also pengurus saya. Dia pun main-main lah dengan camera equipment dia. Kerebuk-kerebuk, terjadilah live streaming dekat rumah ni. And we started just playing around with equipment, just playing around with different platforms. And this is now the way to go. This is our new normal. It's the way that we are going to approach clients now. Alhamdulillah, our live streaming that we've been doing on a on a constant consistent feel kan, macam bawa juga rezeki sikit-sikit. Hari tu saya buat launch MC virtual event launch via online. Yeah. So sekarang ramai mula-mula macam mana ni yang kita tidak event, kerja is my produk nanti kan sebagai seorang pengacara majlis. Yeah. Jadi macam mana ni? And then tiba-tiba the client pun macam open. Eh, why don't we do this? Then we can, you know, because we can't go anywhere too. So kita mula membuat package macam tu. Alhamdulillah ada juga yang open-minded about this. And I think that is the way that we're going to go. It's going to be digital. I understand, and I'm sure you know this too, that the CNCO akan di-extend lagi. events won't be happening soon. So we'll just have to find jalan untuk mencari rezeki, untuk bagi makan dengan anak-anak semualah. Sebab itulah Daphne, you just have to go with the flow. Sebab itulah Daphne ada ijazah lanjutan, ijazah post grad saya tak ada, sebab tu dia tahu CMCO ke apa ini sambung, saya tak tahu lagi. Tapi mungkin Daphne juga boleh, sekarang ni kan di seluruh dunia selain daripada new normal baru dalam talian, memang ada hak penghak upayaan dan juga pemerkasaan wanita, dan bagi wanita bekerjaya pada usia yang tak lagi muda macam dulu waktu masuk pertandingan, tapi Daphne masih mengambil risiko untuk melahirkan cahaya mata keempat. Jadi pengalaman itu pun saya rasa kalau dikongsikan dalam talian itu, saya nak tanya Daphne. Kerana dengan orang kandungan kreatif, banyak topik boleh digarapi dengan persembahan baru. Itu untuk Daphne nanti bila kembali dari rehat. Tapi sebelum rehat, saya nak balik kepada YB. YB, soalan saya tadi, jurang yang sedia ada itu diterukkan lagi ataupun menjadi lebih parah kerana virus ini. Terutamanya bagi mereka, orang lain bolehlah cakap, belajar dalam talian, buatlah video call. Tapi kalau sosial menggandai ke, macam mana nak buat panggilan telefon pakai internet, YB? Ya, itulah salah satu daripada isu yang betul-betul terdapat menyerlah selepas PKP ini adalah bagaimana norma baru ini akan memberi kesan yang agak serius kepada penduduk di luar bandar. Saya sendiri telah pergi hantar bantuan makanan ini ke kampung-kampung yang sangat terpencil, dan salah satu daripada kes itu di mana saya tiba-tiba nampak satu sulap, kami sulap kecil lah di tengah-tengah hutan nih di atas bukit. Tapi bila sampai ke sana hanya dua perempuan, anak perempuan lah, dan saya tanya kenapa kamu tinggal berseorangan di sini? Dia bilang karena tempat ini saja saya boleh ada internet. Jadi untuk download lessons dan juga tugasan-tugasan dari sekolah. Hampir nangis bila dengar macam tu, sebab ada rumah, anak saya di rumah, mereka satu hari bermain dan tengok YouTube dan sebagainya, tidak ada gangguan internet. Tapi kanak-kanak di luar bandar ni harus pergi ke tempat-tempat yang tertentu saya untuk dapat itu lessons mereka lah. Selain itu, kita ambil ringan online banking. Because kita nampak hari-hari kita boleh buat transaction bank dan sebagainya.
Tapi apabila bantuan-bantuan yang telah disalurkan oleh pihak kerajaan itu, contohnya BPN, Bantuan Preventif Nasional itu, saya dapati bahwa ramai daripada penduduk kampung itu, contohnya di Pagalungan, terpaksa pergi ke Nabawan. Itu lebih kurang 4 jam lah untuk sampai ke Pekan Nabawan. Dan di Pekan Nabawan, satu saja ATM mesin. Bayangkan masa itu kita semua perlu social distancing dan sebagainya, kan? Dan lalu ATM mesin itu kehabisan uang. Bila kehabisan duit, terpaksa travel lagi ke Keningau. Hanya untuk mengeluarkan duit, kan? Okay. Tapi kenapa online banking ini tidak ataupun e-wallet ini tidak digunakan dengan lebih meluas lah di bagian pendalaman. Jadi serta ini banyak gap-nya dan kita perlu address gap inilah. Selamat menyambut Pesta Keamatan Kota Biantar Daun Tagazodo Keamatan. Saya nak pergi tunjukkan satu inovasi dalam masa 2 minggu. Kalau boleh dipetik di sini. Anda nampak di sini. Itulah bagi menggunakan cahaya matahari ataupun solar yang hanya dibuat dalam masa 2 minggu. Besi-besi dikimpalkan bersama. Itu untung pergi sekolah menengah vocational tu. Dan kemudian itu kita nampak boleh digunakan untuk pelbagai perkara. Itulah kehebatan, inilah orangnya. Nampak kalau tak kenal lagi, YB yang cukup hebat, Senator Banila Simbang, Adrian Banila Simbang. Dan saya ingin kembali, YB, kita tanya Daphne kejap ya. Daphne, hakikat bahawa usia jantina tidak menghalang Daphne untuk melakukan apa yang perlu dilakukan, walaupun ketika era pandemik, walaupun untuk keluarga mahupun untuk kerjaya. Saya rasakan saya punya role model ni my mother, Pak. Kalau kau tengok dia, saya baru kena hantar gambar video of my mother at the paddy field tengah buat apa ni, some cement blocking of paddy fields, or is it a fish? Dekat mana tu Daphne? Bagilah tahu orang Melayu Semenanjung. Di Keningau. Keningau. Okay. Jadi saya nampaklah dia sebab dia punya adik-beradik, kan? And I'm like, my mother is so strong. And I think that is why age, jantina, that shouldn't be a challenge for us. It shouldn't stop us from, you know, reaching out for our dream. But in my case, I think it's also survival mode. Jadi, kalau mencari nafkah tu, dia dihalal lah. Tapi you find creative ways. And that's a good thing about my background as a journalist. Someone in the news department, and I think pandemic ni sebenarnya ada juga dia punya blessing in disguise. Okay. Seperti mana yang I think a lot of people know, you know, we communities are coming together. It's a reset, and then saya menggunakan peluang ini untuk interview atau temu ramah pihak-pihak yang lain dalam industri yang sama, where they used to be competitors, and now they're coming together, finding ways to sustain their business. And then saya bawa ni orang-orang macam come together, punya rezeki lain. Mungkin sudah dapat job, tapi dapat makanan dengan saya di rumah. Okay. Alhamdulillah boleh juga kasih makan anak-anak, kan? Lasagna kah, nasi ayam kah. So those rezeki you think of those. And I think that sense of gratitude makes you very creative and gives you a purpose in life. Daphne, saya nak mula dengan Daphne, soalan sama nanti juga kepada YB. Diversity. Unity in diversity, Indonesia pun itu Pancasilanya, banyak negara di dunia melihatnya. Tetapi melihat pada contoh di Amerika Syarikat dengan Presiden Trump dan polisinya, melihat pada pelbagai lagi negara yang menghalang menerima pelarian dan sebagainya. Bagaimana Daphne melihatnya? Kerana dulu saya terpaksa ke Sabah untuk rasa bersungkai. Kerana buka puasa tak kira agama, semua sekali. Tapi Daphne lagi bagus. Daphne langkah sempadan itu, kini juga merayakan Aidilfitri daripada sebelah sini contohnya. Jadi bagaimana Daphne melihat kepelbagaian sama ada dalam ras, etnik maupun agama, bahasa dan sebagainya? Kerana itu sepatutnya dalam bidang kita ya Daphne, kandungan kreatif itu sepatutnya lebih bagus. Tapi kini Malaysia seolah-olah ada sikit masalah tentang perkara itu. Hari itu kan, because my husband is from PJ, kan? I remember the first few times yang masa kita orang berdating, dia nampaklah saya punya class
photographer school, my school kan? Yeah. So saya tanya, who is this? This one looks like this one, this one. What bangsa is she? And I went, you know, I don't really know what race she is. I only know if we're different. Yeah. Kalau kita masuk bahasa apa sekolah apa kelas agama atau kelas moral, pendidikan yeah. moral, mm-hmm. baru kita tahu oh dia Islam atau mm-hmm. in our group our okay. apa kan kita tahu yeah. dia orang Silam. Mm-hmm. Dia saya bukan orang Silam macam tu bang. We don't really know mm-hmm. your race. It's not so important. Jadi bila mula-mula ingat tak konsep One Malaysia dikenalkan? Yeah. I'm like, oh, we've always had that in Sabah, mm-hmm. you know, and I see my Sarawak mm-hmm. friends also face the same thing. Mm-hmm. Fast forward to where we are today, it's very sad sebab, again, some kawan-kawan tanya saya, kenapa kau tidak pakai baju Melayu ah? Mm-hmm. Kalau mau celebrate Aidil Fitri, kenapa kau mau pakai baju Kadazan? And I said, mm-hmm. I'm Muslim, mm-hmm. I celebrate the Aidil Fitri, but I'm Kadazan. So, mereka macam terlupa yang, you know, mereka very, very race-centric. Faham. Very yeah. into like, yeah. kalau Muslim tu Melayu lah. Kau kena pakai baju Melayu. Identiti okay. kamu Muslim Melayu. So then that's when they yeah. all macam realize, kan ada juga Cina yang Muslim. Definitely kita tanya YB Senator tentang perkara ini. Kerana dia ada kekuasa politik, kita tak ada. Okay, YB, bagaimana tu? Yeah, I think memang isu ni salah satu daripada isu yang menjadi satu kekangan bagi Malaysia untuk mencapai full potential dia lah. Sebab bagi saya dan ramai kebanyakan kami di Sabah ni, unity in diversity ini sebenarnya adalah kekuatan, tunjang kekuatan kita. Sebab bukan semua negara-negara di dunia ini mempunyai diversity yang ada yeah. pada Malaysia dan khasnya. Mm-hmm. Kalau kita lihat ini dari segi sosiobudaya, ia mempunyai nilai yang sangat tinggi. Mm-hmm. Tapi malangnya kerana politik, kerana kepentingan satu-satu kumpulan masyarakat di sini, kekuatan ini tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang menjadi positif. Jadi saya rasa kita mesti merayakan diversity ini. Itulah kekuatan perayaan Kaamatan ini. Yeah. Walaupun Kaamatan ini adalah perayaan yang disambut oleh Kadazan Dusun Muru, tetapi dia sudah menjadi sambutan untuk Sabah, okay. ya, Sabahan. Ya. Mm. Walaupun kita ni Bajau kah, Suluk kah, kita juga merayakan pesta Kaamatan. Sebab ini adalah satu kita rayakan sebagai satu masyarakat bersama. Dan saya harap pesta Kaamatan ini juga adalah satu daripada yang harus dirayakan oleh keseluruhan negara inilah, bukan di Sabah ataupun gawai di Sarawak. You know, we cannot continue to be segregated and separated by the South China Sea lah. InsyaAllah itu, YB. Cuma saya nak minta sedikit dengan masa yang ada tinggal. YB sendiri ada 3 YB, dalam adik-beradik YB. Tak semuanya, orang mungkin fikir mesti satu parti. Tidak. Jadi adakah semudah itu melampaui perbezaan politik kerana prinsipnya masih sama, nak berbakti dan berkhidmat kepada masyarakat, negeri dan negara misalnya. Dan bagilah contoh, apakah kegemaran Pesta Kaamatan bagi keluarga Lasimbang ni, kerana mungkin walaupun berdebat politik ke ketika menikmati juadah, tetapi masih ada kesamaan itu. Nanti saya tanya Daphne pula. Ya, berkenaan dengan parti politik ni, politik adalah satu daripada hak kita sebagai sebuah negara demokrasi lah. Kita mempunyai perbezaan pandangan, ideologi dan apa yang kita percaya dalam dan perjuangkan dalam hidup inilah. Jadi itulah prinsip yang kita pegang di antara kami di sini, di adik-beradik di keluarga Lasimbang ini. Walaupun saya di DAP, saya dengan Jennifer di Warisan, Philip di APCO dan sebagainya kan. Tapi akhirnya dalam masa kita berpolitik itu, kita mesti melihat apa yang terbaik yang kita boleh bawa untuk Sabah dan Malaysia, bukan untuk sendiri saja. Jadi apabila kita selalu berjumpa di rumah, kami pun bercerita pasal politik juga lah. Tapi kami tidak membawa politik di mana kamu jahat kah, kamu baik lah, siapa yang lebih baik. Tapi kita saling memperkayakan discussion tersebut lah. Okay. Dan apabila ada discussion macam tu, kita dapat idea yang lebih benar. YB, dan apa makanan? Your favorite is? Oh, saya punya favorite itu kalau Kaamatan tu, kalau tidak lain, Inava lah. Okay. Daphne, apa pula Daphne?
Samalah kita geng, minabala. Kenapa membuat tempat yang stres sendiri itu? Tapi itulah mahal lah sekarang. Kalau di kalau di Semenanjung, Defni, macam mana nak raikan kematan? Biasanya saya pakailah baju kadazan ni. Saya suruh anak-anak saya pun pakai baju kadazan. Kita nyanyi apa-apa, nyanyi sing-song begitu. Kena belajar, oh. Kena ajar tu. Okey, Defni, saya bagi peluang. Berikan ucapan Pesta Kematan. Kata biar tak ada otak gazo dan kematan. To all my family and friends, and followers, as well as all the loved ones all around the world yang meraihkan Harvest Festival ini. Memang ada kelainan sedikit. Tetapi seperti mana yang YB cakap tadi itu, sebenarnya pesta ini mengenai kesyukuran. And we should bersyukur that we are still here, still surviving and still sustaining despite this COVID-19 pandemic. Jadi itulah kita harus grateful dan memberi gratitude and show that gratitude to those loved ones right now. You might be my junior, but you my idol, okay? YB? Ya, apa pasti yang kami kongsikan ketepian tanda tanda tengah Gaza dan kamatan semua atau internan terpinai semua unsur dulu lah. Hansan sudah apa kami stoko dan tahun bina. Jadi untuk saudara-saudara semua selamat menyambut tanda kamatan pada tahun ini. Sungguh pun kita tidak dapat menyambut ni secara besar-besaran, tetapi sekurangnya inilah masa kita untuk menyambutnya secara lebih intim di antara keluarga yang terdekat lah, dan kita merenung dan berterima kasih, bersyukur kepada apa yang telah kita dapat sepanjang tahun yang lalu. Semoga tahun yang depan akan membawakan lebih baik untuk kita semua lah. Amin. Terima kasih banyak kepada kedua-dua tamu saya yang memang great Malaysian, Sabahan yang cukup hebat, YB Adrian Banila Simbang, Senator, dan juga kepada tentunya Daphne Iking. Saya tak tahu nak panggil dia apa, dia semua boleh buat, vlogger, ibu, sebagainya lah. Memang hebatlah dia. Jadi teruskan ya menonton Astro Awani, YB dan juga Daphne, kerana kita juga akan sentiasa mahu meneruskan diskusi ini, kerana kepelbagaian dan kesepaduan itu perlu bukan saja untuk Sabah dan Sarawak, tapi jangkitkanlah virus yang baik itu, virus unity in diversity itu ke seluruh negara. Dan nanti kita bincangkan bagaimana kita nak satukan satu Borneo. Tak kisahlah Kalimantan ke apa, kerana you only have one Borneo. Terima kasih banyak kepada YB, Senator. Terima kasih banyak kepada Daphne. Tahniah sekali lagi. Tahniah kepada the whole family. Nanti kita raikan gambar-gambarnya, Daphne. Ya. Jangan marah, hak cipta. Kita lekatkan Instagram gambar itu dalam agenda Awani. Sekian, terima kasih. Kau Tobian Tadau Tagazodo Kak Matan, kepada semua yang meraihkannya, dan semoga kita terus maju sebagai negara Malaysia yang pelbagai dan bersatu. Jumpa lagi.